Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Allahumma firlahu, warhamhu, wa afihi, wa fuanhu. Semua kru kerabat Selop turut berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga almarhum mendapatkan tempat yang layak dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Kematian bisa di mana saja dan datang kapan saja. Entah itu sedang makan, tidur, di jalan, bahkan ketika sedang melaksanakan segala aktivitas. Kali ini kabar duka datang dari Ananda Omes dan Dian Ayu. Mohon doa untuk almarhumah, orang kesayangan istri Ananda Omes meninggal dunia. Dian Ayu Lestari tumpahkan rasa sedihnya tersebut. Sementara itu, Dian Ayu Lestari sendiri lewat unggahan Instagram Story mengunggah sebuah foto sedang berada di pesawat. Nampaknya Dian Ayu Lestari sedang menuju rumah duka di Surabaya untuk melihat almarhum tercintanya. Kabar terakhir yang didapat, Dian Ayu Lestari sudah tiba di rumah duka. Ketika melihat almarhum sudah terbujur kaku, istri Ananda Omes hanya bisa memanggil sang mama dengan satu ucapan saja terakhir kalinya. Ma, ucapan dari istri Ananda Omes yakni Dian Ayu Lestari. Sementara, Ananda Omes juga sampaikan berita duka, ibunda Dian Ayu meninggal dunia. Ternyata, mertua dari Ananda Omes yang bernama Rohani Edwin telah pergi untuk selama-lamanya. Yang diketahui, ibunda dari Dian Ayu Lestari meninggal dunia pada Selasa tanggal 28 Desember tahun 2021. Kabar duka tersebut langsung disampaikan oleh Ananda Omes melalui Instagramnya. Tak lupa suami Dian Ayu juga meminta doa yang terbaik untuk sang mertua. Hingga sampai saat ini, belum diketahui secara pasti mengenai penyebab meninggalnya ibunda dari Dian Ayu tersebut. Namun beredar kabar, terakhir yang sempat tersiar almarhumah mengidap penyakit Alzheimer. Hal itu sempat dibagikan Dian Ayu ketika mengabarkan jika sang bunda terpapar COVID-19 pada Agustus tahun 2021 lalu. Selamat jalan ibunda Dian Ayu Lestari. Semoga keluarga yang ditinggalkan tabah dalam menghadapinya. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.